nasi goreng daging. Ini untuk malam. Ada sambal belacan. Ada nasi goreng daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di Net Channel. Hari ini kita nak ke Port Makan Best. Jom kita pergi ke sana. Sambal belacan, ada nasi goreng daging. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya dah kuah dah. Alright. Adik makan apa, adik? Okay, kami makan ni spaghetti porsi. Okey. Lepas tu ni nasi goreng daging. Lepas tu ni ada pulut ayam. Okey. Sedap sangat. So, okey. Dekat mana ni kita? Sekarang kita dekat Hulia Lelesor. Alright. So, recommended lah untuk orang datang sini. Okey. I roar you. Sinilah restoran pertama berkonsep dinosaur di Malaysia, yang pertama di Malaysia, bernama Hulia Lelesor. Kami dibuka setiap hari kecuali hari Selasa daripada pukul 10 daripada pukul 11 pagi sehingga pukul 10 malam. Sekarang waktu PKP sampai pukul 10 lah. Nanti bila selepas PKP kita akan buka lagi sampai pukul 12 insya-Allah. Jadi di sini kami mempunyai pelbagai menu yang menarik dan istimewa. Hasil resepi tangan daripada mak-mak sendiri yang turun temurun. Yang pertama sekali kami memang ada istimewa seperti fruit platter. Selalunya kita nak cari buah-buahan, kita mesti yang bersalut dengan coklat, kita nak kena pergi naik ke Cameron Highland. Jadi kat sini kita bawa terus pelbagai buah, strawberry, buah apple, pelbagainya. Kemudian kita juga ada pulut kunyit Tokmasaurus, iaitu pulut kuning. Kemudian kita ada nasi asap daging, asap api daging dan asap api ayam. Yang specialnya asap api daging ayam ni selalunya ialah kita panggil salai, nasi masak lemak salai. Tapi kita buat kita panggil asap api daging dan ayam. Kemudian kita juga ada pisang goreng yang dibuat khas dengan, digoreng khas dengan aiskrim vanila. Dan kita akan tuang kan apa, gula melaka atas tu. Jadi memang sedap dan antara best seller dekat Hulia Lelesor.
Roar.